Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami tepat ning dalu Jumat akhir wulan Rajab. Ya, kang pundi pas pisan tanggale 27 dieling-eling ulak lan panjenengan sami peristiwane Kanjeng Nabi mangkat sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa. Ning Al-Qur'ane jelas subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul Basir. Yakin wong selamat mah, wong suka selamat mah apal kabeh. Amin ya rabbal alamin. Sing apal ya sing beli ya beli anone mah. Ya alhamdulillah. Ya ning Al-Qur'ane ana, ning bar janji sejekan, ning bar janjine gak ana mung ilo keki beli kewaca. Loh kenapa beli kewaca? Karena baka wa marhabanan tekan wa baroja terus melencak langsung menguak anak akhir, padahal anak-anak. Ya, ning kalimat summa usriya biruhihi wajasadihi yakzotan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa wariabihil kudsiya. Ya, summa usriya kemudian diisroakan. Jadi kandane ki sebenarnya mah sing ake ki isro. Kenapa sing dikandakakan isro? Karena kan jelas, kan mantuk di dalam Al-Qur'an adalah perjalanan ya Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Adapun ning bab mi'raj, para ulama ndawaken kun ku al-mi'raj kudu mantuk, tapi mafhum. Ya makane kah ketika orang percaya karo mi'raj beli dadi kafir. Tapi bakal beli percaya karo Isra akan menjadi kafir. Kenapa? Karena nih Qur'ane ayatnya jelas Kanjeng Nabi mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, terus pragat tuwun Kanjeng Nabi ki kandak ning tangga batu reki. Yen mau bengi kita kintas diangkatakan sing Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tangga-tangga nih sahabat-sahabat singgah kono ku lakasin pada ngantel. Ya mangsa ya Masjidil Haram ning Mekah, Masjidil Aqsa ning Palestina. Lamun menculuk nganggo onta ki sawulan luwi. Sekian bae sing ana pesawat masih nganggo pesawat. Lamun nganggo mobil, bakal nganggo mobil iku bisa mencapai 2 hari 1 malam. Dau tekan Masjidil Aqsa sing Masjidil Haram ki. Lah suwe ya suwe Masjidil Haram Masjidil Aqsa maning. Kita arahan suka selamat sejam setengah aja. Iya ya semono kan gula di dalan sing enak lamun mambane Karang Sinom durung tekan kene. Lho kenapa? Mesti nawi Karang Sinom sampai tekan mene sipur ka wis dalane kuat jula kejeluk ya wis mambane mana muter menjejak manjing meng wilayah larangan mbak belok mengmunjul sing muncul lurus oliye trisi terus susu ngelati dalan enak mesti padu gelis besunora. Ya jadi diperkirakan maune setengah 10 tekan kene bareng kun alhamdulillah. Jadi arahan mene bisa mene suwe ini bareng Kanjeng Nabi kanda mangkat sing Masjidil Haram meng Masjidil Aqsa ora tutup sewengi sadhe lecek layaban terus balik
balik maning makane wong ning kono ku kepada rata-rata ngarani Nabi Muhammad ku stres. Wah, stres bocah suwe-suwene. Engkane Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ora tutup sawengi. Lho kenapa stres? Ya bayane wis entuk kabeh ndukunge, mamange mati. Ya, rabine mati. Maka tahun kuen, satu tahun sebelum hijrah itu kan disebut dengan Amul Huzn. Ya, tahun kesedihan. Loh kenapa? Karena orang yang mendukung perjuangan ajaran agama Allah ternyata meninggal semua. Pamannya Abu Thalib meninggal dunia, istrinya yang selalu mendukung juga meninggal. Wis stres bocah. Mamange mati, emboke mati. Lah bapane ya wis karuan dari bapane masih ngawit umur 2 bulan ning jero kandungan. Ya, walamma tamma min amlihi syahrun ala masyhuril aqwalil marwiyatu wufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adi min at taifatin najariyah wa makasa fihim syahrun saqima yu'anuna suqbahu wasaqwa walamma tamma min amlihi sawise sampurna saking kandungane mboke Nabi Muhammad arane Siti Aminah. Apa yang terjadi? Bapane ninggal dunia. Ningdi tu wafia bil Madinah, meninggal ning Madinah. Lagi apa? Lagi dolan ning sedulure. Ijtaza bi akhwalihi. Akhwalun ke sedulur sing wadon. Bahkan sedulur sing lanang arane akmam. Bahasa Arab ini. Ya, jadi lagi dolan ning sedulure Siti Aminah mandek ning kana sawulan dalam kondisi sakit sampai meninggalnya Abdullah diurusi mboke umur 6 tahun mboke ninggal dunia, pindah diurusi bapak tuane setelah 2 tahun ya ninggal dunia, ngali diurusi ning mamane Abu Thalib kongkon nangon wedus pisang. Terus sampai tukang gede nikah karo Siti Khadijah, paman yang selalu mendukung perjuangannya juga meninggal dunia. Sedih ya Kanjeng Nabi, ngenes mungane Siti Khadijah. Apa sampean nangis? Ya mamange kita langka. Atakuna nabiyan li Abi Thalib. Apa sampean dadi nabi ki kanggo Abi Thalib ta? Apa sampean dadi rasul ku kanggo Abi Thalib? Tapi bakal sampean dadi rasul karena Allah Subhanahu wa taala, Allah beli bakal mati. Tetep mahani Nabi Muhammad. Makane begitu rabine mati Siti Khadijah ninggal dunia ya wis nglentruk. Mau maksud tidak kan? Bakal rabine bener terus mati. Suwen-uwen kelingane. Ya, tapi bakal rabine jangkrak kawin maninya gelis. Nah, lebak Kanjeng Nabi, bakal Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah istri yang paling setia, istri kang paling ya ngormati ning Kanjeng Nabi. Dunya ne jaga yo tak modali kanggo dakwah ajaran agama Islam. Barang langka pisan ya ngenes, suwe-suwe ngenes. Barang wong suka selamat ya, beli ngenes-ngenes ae ngrabine jangkrak. Ngono iku sing ndonga kapan mati ya bae sira. Nah iya bakar rabine jangkrak di ndonga kapan gelis, Mbak. Lah Siti Khadijah setiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kapan? Ya pada waktu harus Siti Khadijah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu nikah karo Siti Khadijah, rabine ya mung-mung siji. Bisa anda salah sawise Siti Khadijah langka dadi bakar arepan temenan niru sunah Rasul kawin maning engko bakar rabi tua mati. Nah iya ya Kanjeng Nabi ini mengko ngono sih. Siti Khadijah ninggal dunya nempe kan nikah karo Siti Aisyah terus sejen-sejen gak kun kudu tukar PDW karena perintah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nyeritakan kan Isra Mi'raj dari Kanjeng Nabi masa anane kita mangkat sing Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sawengi kibli tutup mung wong-wonge kan lakas sing ngandel. Makane itu kabar yang sangat gembira bagi siapa? Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, wis golongane abu-abuan iki berak kana kabar kini. Kenapa? Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan dakwah Muhammad. Kenapa? Karena wong wis mulai beli pada ngandel, tinggal kari siji maning. Siapa? Abdullah bin Quhafa. Lamun wong kine beli ngandel maning, habis riwayat dakwah Muhammad. Dadi priwen wis enak mek kumpulaken Muhammad kongkon cerita maning. Abdullah bin Quhafa diundang, akhirnya dikumpulaken ning siapa? Ning Abu Jahal.
narak dengan Muhammad. Muhammad, iya tah mubengi mangkat meng Masjidil Aqsa. Iya aja mang kita ku mangkat meng Masjidil Aqsa, sing Masjidil Haram. Pirang dina, lamun sewengi. Abu Jahal, wah oh, ya apa pantas. Mesti ada makan dana kalau orang goblok-goblok. Mangsa ngantelah. Jadi, engkau tak kumpulakan uang pinter-pinter. Analoginya tepat, analisanya hebat. Engkau gak pada ngantel ya priwin. Jangan mengumpulakan uang kan ada resiko. Aja maning pun mengumpulakan uang sedir negara Mekah. Nyalon daun daftar bis dirubung-rubung semana putek. Kejur aja. Iya, ya yakin mah Abu Jahal kini buat anda deh lagi aku Abu Jahal kini ngumpulakan uang nanti ngumpulakan nek ning Jabal Qubais. Wes tenang Muhammad, urusan ngumpulakan uang mah urusannya kita jare Abu Jahal. Jadi urus wedange mangane amplop wes urusannya kita. Sing penting ning kono cerita tentang perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Oke bang, wis ora apa-apa. Jadi lah sebenarnya pertama kali manusia yang mengadakan Isra Mi'raj siapa? Abu Jahal ketua panitia nih. Abu Jahal tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghabisi misi dakwah Muhammad. Lamun uang beli padangan del kabe, iya kan? Akhirnya isu Muhammad mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa digoreng mak. Semekah jadinya kerungu. Krungu kabe maka ketika ning zaman sekin akeh penggorengan isu beli aneh sing awit bengen sing awit zamane Kanjeng Nabi isu Muhammad stres isu Muhammad karepe dhewe karena ditinggal rabine ditinggal mamange pikirane wis mulai pangleng Masjidil Haram Masjidil Aqsa sewengi beli tutup nyampe bulak balik wis mulai edan Muhammad ki kan digoreng isunya ki pada banyak karo isu ning Indonesia ketua NU ke JCA ketua NU ke Mokta jila banser itu njagani gereja dadi antek-anteke gereja santai biasa dikonlokakan ku ndak iya da baka banser mah blereng klambine hatine yakin putih wah. Putih hatine mah dikanak ini akan digebak-gebak ya nyantai bay anak ya teka maning lah kasih belanja nih lah kasih ngongkos ini ngan ya tapi sih pakaiannya keren pakaian keren gak tuku dewek orang dibayar orang malah mancing banser kudu diklat dikit ya wah beli sembarangan wah mancing banser ya tapi itu banser apa bajunya loreng itu bukan abri-abri kan beli urusannya apa loreng-lorengnya dewek kulit tuku dewek patung beli apa beli misalnya anak baik musing sengitku ya setenang apa baik engkau gendeluk dewek santai apa maning posira bisa jadi menteri gini nah bisa jadi diangkat di PNS gini ya kaya-kaya sekali amin beli orang. Hai tekan di kanak kita kanda kamu banjir datinya ku ya tentang gorengan isu Abu Jahal akhirnya begitu wong kumpul sok Muhammad cerita ha priwen kejadiannya dua tining wong sepirang-pirang Kanjeng Nabi ya temenan Kanjeng Nabi mah kenapa karena dia merasa seneng apa karena setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan ning wong ku seneng adalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyai yo ada di Nabi Muhammad ngomong sana nih orang ditambahi orang dikurangi mubengi kita mangkat numpake apa numpake buruk buruk ku apa ada sing ora percaya maning ngarani buruk ibu-ibu ngorok ya sesek beli orang ngapa maning ditaruhi gambar buruk gambare raine wong wadon ngleleci bocah disuwe-suwe ini mah. Buruk itu apa? Buruk itu kendaraan yang penuh dengan percepatan. Dari mana asal katanya? Asal katanya kan albar. Ya kadul barku yakhtofo ala absarihim. Jadi kilat kok ya nyamber. Jadi buruk itu kendaraan secepat kilat. Melebihi kecepatan suara. Siapa ngelengnya? Ngeleng mana wis tekan kana? Ngeleng mana wis tekan kana? Jadi lamun kanda buruk aneh ora. Loh kenapa? Karena ning suka selamat kiake wong sing payune cepet-cepet. Terutama sing duwe utang. Balap-balap melayu ki ya. Lah ya durung suwe kandak layak ban motor ketemu lah kabeh sing jajak kandak. Kenapa ternyata Bang Dinan sing liwat. Bang Harian berarti kan layune cepet-cepet kin. Makanya kandak buruk musuh kasar. Ya ora aneh.
Ya termasuk ya lamun Kanjeng Nabi kanda tentang Isra Mi'raj Masjidil Haram Masjidil Aqsa, kandane ning suka selamat ya ke sing ngandel. Kenapa? Karena ning tanah Jawa musora aneh percepatan seperti itu tuh. Apa meningkun sifatnya Nabi wong keparek karo Gusti? Oh, lho yang ning tanah Jawa dicatet Nabi dudu, wali dudu. Ternyata ana manusia ning Jawa sing mampu bendung kawa bendungan sing semana gedene ya plus gawe praune dalam jangka waktu satu malam. Siapa? Sang Kuriang. Ya siapa tahu praune beli tutup terus ditendang dari gunung kah? Pirang bulan gawe ne? Sawengi. Ya, engko anane Jawa Timur gawe candi Sewu, pirang dina? Sawengi. Siapa? Bandung Bondo. Ngoso. Ning Dermayu ana bu, ana. Lah siapa? Gawe masjid mung sawengi. Ningi ya kan, bondan kertas maya. Arane Masjid Sapuangin Sadalu. Sapuangin kenapa diarani Sapuangin? Karena ajian kanggo gawe masjid kuwi ngentokaken ajian Sapuangin. Sadaluwe mung sawengi. Maka diarani Sapuangin Sadalu. Endeke siapa ajian Sapuangin ku? Endeke Nyimas Ayu Ratu Penganten. Siapa Nyimas Ayu Ratu Penganten? Adalah putri dari Ki Ageng Rentang. Siluman gawe masjid. Yai yang Dermayu mah. Ngermayu mah siluman-siluman be pada mancing Islam menusane sing ngarepan pada metu ki lho ki. Dene Mas Ayu Ratu Penganten meluan ning Syekh Datul Kafi saking demene ning Syekh Datul Kafi ki. Nyambut jare Syekh Datul Kafi ne bakal dia demen kita mah sok encang gawe ya tempatnya kita digawe kan apa masjid. Sawang ngimung. Makanya masjid tertua ya ning Ngermayu. Islam tersebar tanpa peperangan, tanpa keributan ya ning kene. Cirebon be ana gulete. Ning kene. Langkok. Cirebon arep daftar dadi wali ne beli dadi ngamuk sing neng-neng wong di. Wong Ngermayu. Lho sapa cek Kang? Ki Ageng Bungko. Waktu daftar jadi wali kan beli diterima. Akhirnya ngamuk ning Cirebon kok mengadakan peperangan. Melayu sing Cirebon mendi? Ya wilayah mene wak melayune. Mendi cek Kang? Cilege. Ning Cilege ini anak siapa? Anak buyut arane Ki Sidum. Dadi diwarain Ki Sidum ya jam konon bak pengen dadi wali mah aja gampang nafsune. Ya, wis lagi mekonon ya anake ya rabine Ki Ageng Bungkone ki gegulat ning Cirebon langka. Tiliki mengjunti laka akhire gulat ing rungu anane ning wilayah Temiang. Akhirnya nyusul tekang tengah yang ngalas ketemu karo anaknya Ki Andran wadon. Siapa Ki Andran? Ya pada bayi muridnya Ki Sidom, Ki Andran, Ki Caping Garing, Ki Ageng Bungko. Oh kuno ya iya iya Ki Ageng Bungko ngulati mung tekang tengah-tengah yang alas ketemu karo anaknya Ki Andran harap mendijeyo kulaku lagi ngulati Ki Ageng Bungko. Wah Ki Bungko mah karo bapaknya kita biasanya kok anaknya Ki Andran Ki lagi dagang banyu tape bareng lagi enak-enaknya kondor rampok teka wah geruduk dikepung ngarane wong lanang deleng wadon ning tengah-tengah alas ya wis krekep bae ukurane gak ya akhirnya bocah loro ki dikepung kepung moko karno dikepung dudak-dudak ya dagangane anak ini Andran ketumplek kabe blara banyu tapi niki singaran banyu kujare wong Sunda mecai ya iya rasane legi maka blara tanding lebakono maka benjang dadi desa arane cai lege. Ya, ya iya. Lah terus yakin rabine Ki Ageng Bungko melayu begitu melayu keserimpet ning oyot tiba blek dalam kondisi hamil entas nginung banyu tape tiba keguguran bayine maka benjang ning wilayah sebelah kana ana buyut arane buyut jabang bayi. Siapa ya kunku anaknya Ki Ageng Bungko jadi lamun kanda tentang Islamnya diora aneh ning jagat kene mah Ki Ageng Bungko ne begawe ali sapirang-pirang kali lah kan jekang Temiange ari Temiang mah ku Ki Caping Garing Jakarta dewek nggugat istana
Dermayu bareng gugat isirang gugat-gugat apa istana Dermayu oli Endang Dharma sing berjuang Endang Dharma sira mau berjuang gak karo Wiralodra. Jadi jangan gugat Indra, mayu dasar manusia ketek akhirnya blegedeg dadi lutung. Kongkon balik ning Kisidung wis mana balik ente abdi mah teu bakal miang. Oh ya iya dadi ne temiang-temiang gue beli miang-miang lutungnya. Ya iya temiang-temiang ngomong diusir gak pengen genain nih nih kene makanya bakal anak butuh temiang gak bisa ngeleng ngomongku. Nah iya percaya itu percepatan dalam kehidupan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan ya Kanjeng Nabi maning kekasih ya Gusti Allah ya mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa nanjak Sidrotul Muntaha konening berjanji dijelaskan langit pertama ketemu karo Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat dipertemukan dengan para Nabi untuk apa? Untuk belajar tentang karakteristik kenabian. Bahwasannya susah sirah Muhammad masih anak Nabi sing luwi susah ning kono dakwah dialang-alangi sing alang-alangi kader mamang Abu Jahal, Abu Lahab, mamang ira. Tapi bahkan delenge Nabi Ibrahim, sing alang-alangi dakwah Nabi Ibrahim siapa? Mamang, dudu. Siapa? Bapane. Iya kan? Sampai tekan kongkon adol patung, meneh wong-wong pada tuku pangeran beli, pangeran didol waktu zaman Ibrahim. Iya kan dipanggul-panggul ning Ibrahim kun tuku srok, beli srok kadrekin ki pangeran padu-paduan. Iya, pangeran oli gawene bapak sing ora bisa apa? Apa bapaknya dewek ya siapa yang ganggu dakwahnya bapaknya sendiri ya Nabi Lut ya Nabi Lut rabine mah makanya begitu sampean dua rabi jangkrak ya zaman yang tiga kiai dudu sedudu nabi be jangkrak rabine je nah iya bak urusan rabi muslah kan rabi sebeli jangkrak sepira hebatnya wong lanang alah apa nih ya sama iya termasuk kita pak apa maning sih tanda nih nyeramai wong bisa tapi srog rabi lagi sewot ceramahana wong wong wadul lagu ngecombrong kok beras wampanu lah kola Rasulullah 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 ayo srog gugurannya ke wes wa aja menikunting kate sampeyan Sayyidina Umar kok Sayyidina Umar sahabatnya Kanjeng Nabi paling galak tapi bahkan diumbangi rabi ini meneng dikagus meneng abai wis belajar Sayyidina Umar bene risi ya wis hitung-hitung rokok akan radio kerakak rokok be. Nah iya gak zaman yang tingkat teh ustaz zaman yang tingkat teh kiai Nabi Lut siapa yang menghalangi dakwahnya istri makanya sampean alhamdulillah duwe rabi wong suka selamat ku tadi aja belaka-belaka ya saya sudah bisa mencukupi keluarga saya jare siapa. Loh penghasilan saya besar jangan berapa kamu kasih istrimu 200 ribu cilimilimil cukup tidak siapa yang mencukupkan Allah subhanahu wa ta'ala baku urusan cukup aja maning rongatus sok payen wong wadon sedina 10 juta cukup ya ora kenapa bisa cukup karena rabine sampean wong suka selamat coba penghasilan sedina 10 juta rabine sehari ini entok lo tuku tas juga nggak cukup so, tuh wong suka selamat, orang tuku tas, orang tuku bedak ya bu ya. Lah iya dangdan sana nih bay, kepokoan mangkat pengajian, nggak jinan nih beli makanan kau terka. Iya, tidak bisa nih cukup kenapa? Karena istrimu orang suka selamat. Ya makanya ketika para nabi diceritakan oleh Rasulullah supaya apa diberangkatkan supaya tahu itu loh para nabi. Sing protes seake-ake, sing protes seake Nabi Musa wa. Begitu Kanjeng Nabi nanjak protes Gusti siapa kan ke anak Nabi junior melangkai Nabi senior kita ke diprotes dengan Nabi Musa itu Muhammad ya Musa Muhammad siapa? Ya karena bengen siran dereng ning laut bengen Nabi Musa pernah kesirian dengan umatnya Muhammad ya Nabi Musa dawakan ya Allah ini ra'aitu fil alwahi ummatun ya kan yukafiru sayyiatihim bisalawatil khams. Ya Allah, isun deleng ning lauhil mahfud, anak umat ya ngapus dosane cukup karo sembahyang ping 5 sedina. Kun sapa aja kun Gusti? Dijawab ning Gusti Allah, kun umate Muhammad. Oh, kuno ya. Terus isun deleng maning je Gusti. Apa? Ana wong bakal arpan niat gawe bagus wis dicatet dikit.
durung lakoni ya Gusti. Bakawis ngelakoni bisa dilipatakan 10, 70, 700 bahkan berhahaha. Umatnya siapa je kun ku Gusti? Gusti Allah jawab, kun umatnya Muhammad. Baka arep ngelakoni dosa, baka masih nembe niat, durung dicatat je Gusti. Bakawis ngelakoni mung siji. Umatnya siapa maning je kun ku Gusti? Kun umatnya Muhammad. Ana maning je Gusti? Di antara umat-umat ning kono ning lawo ditulisakan bahwasane benjang ana 70.000 umat sing manjing suarga ora dihisab. Umate sapa je Gusti? Kuwon umate Muhammad. Bayangin wa Nabi Musa mulai dilangap dulu kaya-kayane menak riang dadi umate Muhammad. Nabi Musa pengen dadi umate Nabi Muhammad. Tuh kenapa? Karena Nabi paling rewel Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Musa semono rewele tapi ora dia apa kapan Gusti Allah? Karena Gusti Allah ya, kudemen nih Nabi Musa. Ya, makanya pendongane para kiai bengen kan Allahumma ja'al sayyiati sayyiatu man ahbabta ila ilaihi. Ya Allah, jadikan dosa-dosa saya itu sebagaimana dosa-dosanya orang yang dicintai oleh kamu. Kenapa? Karena ketika orang yang dicintai Allah melakukan dosa, maka Allah tidak akan menghukumnya. Loh, enak temen ya, Gusti Allah makar pedewe, tak jadi kongkon-kongkon. Nah iya, kodong-kodong, ya Allah tidak adil, itu salah. Kenapa tidak hukum? Ya terserah gue dong, lamun kita Gusti Allah ya kak. Tidak pakai urusan salah, itu contoh aja kan contoh. Pada waktu Gusti Allah nyiptakan Adam, iblis protes beli. Protes, kenapa Gusti digawe Adam? Masih hebat ke kita karo Adam. Malaikat protes beli. Malaikat protes beli. Protes. Loh, mana aja kan? Yang kita masih nyimpen jenota keberatan yang malaikat ki. Apa? Ataj'alu fiha mayyusidu fiha wa yusfikad dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa bihamdika wa nuqad disulap Gusti arpan gawe maning teh sing gadang rumut ki. Ayo keberatan beli malaikat ketika digawe ni Adam. Keberatan. Kenapa malaikat beli diusir iblis diusir? Makane wa baka beli pengen kakin dosa dan dia kekasih Gusti Allah. Mblunata masih dimelasi. Dika menurutan teman-teman masih disengiti Gusti Allah. Kenapa rewel dikane? Mana wong rada maju titik bae terus pertong-tong sengit. Hari kita sing sembayang bae puasa bae anger melarat kaya kene. Hari pun sing ora sembayang-sembayang acan ketemu sugi bae anak si mekonen kok. Aya nak. Teka wong engke iki teka. Lah bandir ang dodoke wong kaya kene. Ya, dah iya, cakakin protes. Kalau orang sudah jadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi saja bisa kalah. Dengan siapa? Dengan kekasih Allah. Kapan ya kan? Pada waktu zaman yang Nabi Musa istisqo. Jaluk udan yang Gusti Allah. Jagatnya pacak klik. Nabi Musa donga. Begitu donga, udannya beli mudun. Akhirnya Musa protes Gusti. Kenapa udan beli mudun? Ini kono lagi donga. Kuana sang uang 10 sing kakin maksiatku. Lah siapa sih Gusti? Ya masa kudu dipai weru? Kita sing larang adu domba bakal dipai weru berarti ngadu wong. Jadi priben kini Gusti supaya udane mudunnya gampang. Anak siapa kekasih isun sing bisa gawe isun gemuyu sedina ping telu bakal dongak. Siapa arane Barah? Sok gulatane Barah kan sing kongkon domba. Nang mungsane Nabi Barah e wali, kaya kan gelis ketemu nih, ngsinya lepas tuh. GPRS-nya ki pas kan kelop kian kelop akhirnya wah yakin wonge barek ki Nabi Musa anta barah sambian barah iya anta kalimullah sambian ki Musa kalimullah iya anapa tolong dongakaken jagat lagi paceklik isun jaluk ning Gusti Allah udan beli mudun sambian jare Gusti Allah sing bisa dodonga karo Gusti Allah. Begitu barah dodonga wak beli kake naumluhuma langsung dengak Gusti isora duwe udan ketika coba donga dongane wong sing wis keparek karo Gusti Allah dadi wis kaya cesan karo tapi aja sampean makin donga mekene iki wis donga-donga sing wis diajarakan ning Kanjeng Nabi wis aja ngarang-arang dewek tapi dongane bagus bagian bagus ke prangsane kan kok
Dudung ya Allah kula nyuwun kira-kira kula ki akhir rezekine, lamun kula akhir rezekine kula mengen nyantuni yatim sebanyak-banyaknya di suka selamat. Bagus beli dongakin. Bagus beli. Bagus. Kriminal dongakin jiwa. Kenapa kriminal ya kan? Sampian donga pengen dadi wong sugi, akhir rezekine bakal wis akhir rezekine terus pengen nyantuni yatim sing ake, ilok mikir beli, baka yatime ake berarti bapaknya ake sing mati. Berarti dongakin ki kriminal beli kiwa. Berarti dongakakan bapaknya bocah pada mati gini. Marah nih donga aja ilok gawe-gawe dewe kun bantu donga ya Allah. Ya kula nyuwun katah barokah, kula nyuwun ake dunyane kira-kira kula aku bisa nyumbang para kiai-kiai. Kang imam pengen gawe pesantren, kira-kira kita bisa wakop. Apa beli pelecehan gini? Pelecehannya sendiri, ya berarti sampean dong kakak kiai kongkon larat baik, baru disekat-dekai sampean. Maka, dong gak oleh bakap kekasih Gusti Allah mah sok-sok baik kayak barok gitu. Dedongan Gusti Allah. Ya masa iya Gusti kader maksiati golongan mung 10 klepek. Terus sampean ngedet-ngedet hutan kader kok hutan ngorak anggora apa nih sampean? Kanggo sote ini menusa. Ngadur wong 10 si maksiat orang ngaruh Gusti aja maning kun wong 10 sealam dunia terus ora taat kabeh sampean. Yang sampean mangsa Maria dadi pangeran. Coba bayangin buat donga setengah nodong gini. Ya mung sing donga kekasih Gusti Allah, pragat pun donga grebye hutan. Jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah. Apa maning kanjeng? Kanjeng Nabi manusia super. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, hanya Nabi Muhammad sing langsung ngadep ning Gusti Allah. Dalam posisi makom tahotub. Apa tahotubku? Diajak tanda karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngucap attahiyatu lillah. Ya bahkan yang sholat attahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Gusti Allah jawab assalamu alayka ayyuhan. Langsung disapa Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Akhirnya diabadikan yang dalam donga sholat. Saiku sapaane Gusti Allah maring kanjeng nabi lain tidak ada yang mendapatkan kesempatan itu. Nabi Musa begitu dijanjeni Gusti Allah Musa bakasira wis menang karo Fir'aun tak pai adia. Apa aja Gusti adiae? Tak pai kitab Taurat. Akhirnya begitu selesai perang karo Fir'aun, Fir'aun tewas, Nabi Musa arep nerima kitab Taurat. Ngendi je Gusti nerima kitab Taurat ning salah sawijining bukit arane Tur Sinai. Mangkat Gusti oli beli gak wae saksi. Gak wae saksi ne. Akhire gawe wong 70 grutu mangkat. Begitu tekan kana yang Nabi Musa arep nerima kitab masa kudu kebek-kebek ora. Akhirnya kan bisa dewek gedonga Allahumma Allahumma jelek Taurat diterima. Akhirnya Musa wabarake bisa oli beli bisa Musa kune endak temen sira oli dewekan orang nyaksi ini sira nerima kitab kun sing Gusti Allah. Tadi lan nu'mina laka hatta narallahi jahrah jare yahu yaudi ora ora arep nandel bakal beli langsung deleng Gusti Allah. Gusti Allah sewek kini siapa nabi dudu apa dudu ujung-ujung pengen ketemu karo Gusti Allah. Apa yang terjadi? Fa'akhodat umus sa'iqa hajar samber geledek mau darah kabe pitung bulu kawa. Begitu sing pitung bulu mati kabila Gusti hari sing pitung bulu mati mari yang saksi ini siapa? Jare nabi musang pitung bulu dipatini kabe. Lihat terus ya urip namaning kan beranak saksi ini summa ba'asna ummin ba'di mautihim tangekaken urip urip maning. Terus jare Nabi Musa ini ya Gusti aja galak-galak temen de wong sing ngomong kaya konon ku golongan wong bodoh bodoh wong ora ora ngerti ada kecangkem ora ngerti mah. Nama kesampian NU Banser aja kaken tersinggung ora ngerti batu celatuk-celatuk beka sing ngomong haram bid'ah kafir. Kenapa? Karena saking geli ngerti ini. Akhirnya mengadakan pengajian sedawan yang ngaji sing ngawit awal sampai tekan akhir moyoki wong kabeh. Kenapa? Karena beli duwe bahan ngaji.
Duwe ini bahan memoyok. Ya? Enggak iya. Wong pitung puluh sambar gledeng Gusti Allah. Kok gak sambar ikabin gledeng Gusti Allah kok? Jungkel maning kok ditahan maning disel maning. Sepeneng apa ya? Nabrak NU kualat mangsa burung asro. Ya. Ya kitab tahun, ya kitab yang hebat kok. Di zaman Nabi Nabi Musa itu dikelola oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Nasrani apa Bani Israel itu orang-orang yang cerdas. Sehingga dari kitab Taurat ini dijadikan berbagai macam aliran thariqot. Ya, yang terkenal kitabnya itu adalah Talmud. Talmud itu ilmunya subhanallah, wah, bisa mindahkan benda orang di Mekmani. Ning zamane Nabi Musa ne siapa sih ahli ilmu kin arane Bal'am bin Ba'ura. Zamane Nabi Allah Sulaiman alaihi salam siapa arane Asib bin Bar. Menekakane akeh wa anak Israel sing gawe negara Israel ka. Ya ning Amerika ne ana sing belajar kitab Talmud siapa arane Inguswan. Divisi perdukunan Amerika pada waktu tahun 70-an. Terus sampai mendirikan sekolah besar tentang ilmu perdukunan arane Star War. Nanti dari Star War ini akan berkembang menjadi sekolah sihir dan sulap arane Brother of Snake. Murid yang terkenalnya bernama David Copperfield. Sing sekian sing masih belajar di kono siapa? Pemain sepak bola nomor 10 Barcelona arane Lionel Messi. Sing kalah mau bengingkah. Ya kalah ya, kalah gergadian 7-5 ya, ya iya saat ini ya Ronaldo cakap bakal Ronaldo malah lagi belajar Fatihah menang sote tandingnya mungkalah gol kah ya Juventus ya kalah gol ya, ya iya agregat sama kan enggak cuma gol away nya kan kalah ya, karena Ronaldo nya sendiri belum bisa berkutik pada waktu main kah, dijegali terus-terusan, makanya dua gol pada waktu-waktu normal itu yang memasukkan kan Chiesa. Perpanjangan waktu Juventus lengah, beliau lah ketemu blebos be mancing Sergio kah. Lah mung bola-bola ya kandak. Yes, balik balik ini. Nah iya, tadi Nabi Musa dipahai kitab Taurat, nanti Taurat berkembang ke dalam Talmud. Ya, nah Talmud ini subhanallah. Wa. Makanya ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, orang-orang Yahudi Nasrani percaya, kebanyakan mereka percaya. Kenapa? Karena mereka tahu dengan keilmuan itu. Napa maning ning tanah Jawa kan ya? Ana sing duwe sepiange, ana sing duwe bumi segandu, wong ning kene ketemuan ning Mekah be balik gawa korma gantungan sing masih utuh ya, jadi ning Indonesia orang aneh sayangnya Nabi Muhammad ning Mekah kah. Lamun ning suka selamat rame kaya suka selamat gitu. Nah iya yang bahkan ini kan ya akhirnya kan metu nabi-nabi palsu akhirnya ya. Siapa nabi palsu? Nabi palsu yang paling berpengaruh itu ketika namanya mirip dengan Muhammad. Nah, nabi-nabi sejenis orang pati berpengaruh ya, sing berpengaruh siapa? Ahmad Ghulam bin Mirza Musodek, Musodek karan kene ya orang ngaruh. Lia Eden berpengaruh enggak? Enggak, bagi ngaku jadi nabi enggak. Tapi begitu Ahmad Ghulam bin Mirza, makanya sing arane ke Arab-Araban ki ada kemungkinan untuk menjadi nabi palsu. Tapi bakal arane aran Jawa suka selamat banget kardamin, wis beli mungkin jadi nabi. Mangsa ngarah jadi nabi palsu ya. Ya masa iya nabi arane kardamin. Konene sadate priwen ya. Ya iya masa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna kardamin Rasulullah. Yang mempunyai kemungkinan untuk jadi nabi palsu itu ketika namanya ke Arab-Araban. Mbak karena asli suka selamat itu beli bahasa masa nabi arane kardamin kartawi beli tadi duduk pun mah. Ya iya maka berbanggalah anda yang namanya Jawa banget konon kak. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan untuk menjadi nabi palsu. Ya, nah, iya. Saya balik mana? Jadi percepatan itu bukan hanya Rasulullah. Ya, di zamannya Nabi Musa ada Bal'am bin Ba'ura. Di zamannya Nabi Sulaiman, sok dicek cerita Sulaiman. Kah. Bagaimana dulu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman. Waktu zaman Sulaiman ngumpul akan panca balane kok kumpul absen. Ternyata kan ana sing durung teka. Siapa? Hudhud. Bocakin kita telat, beba kata kak.
Hud-hud ke semuanya harus dipaipin tarisnya gak bakal bayar rapat kari si hud-hud ke hud-hud kanda hud-hud ke konennya ngerasa tekannya telat bayar sewot kita mah lagi kanda hud-hud hud-hud ku manuk semuanya bisa mabure gak kari betek aku ya sampai Nabi Sulaiman ngabsen hud-hud durung kekak cek menti kini hud-hud mboja Gusti telat. Akhirnya orang suwe manduk hud-hud kekak blados takone sing di anu je Gusti gulaku sing umah aku beli langsung mene tapi mu diadate bakal wong telat takin alasan lho dunia ya suara sapa ora sapa serupa bakal rapate tekane suwe ka sing di anu motore anu anune anu wis hud-hud bener alasannya kita ke mubeng sakini Gusti mene ki miliki anu negara gede negarane subur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku gemah ripah repeh rapi loh jinawi toto titi tentrem kerta raharja wah apa baik anak ning anak ini Indonesia Indonesia gak pada anu nema wiwitan apa baik anak mung uwe wis langka loh jare siapa juga kang suka selamat masih ake pelem cukul uwe anak-anak sote uwe wis langka ya wis dilelang aja wiwitannya. Jadi uwe anak beli lah gak bisa injek yang uang kan dah iya kepokor ada warga oleh muragan encakane so jadi gede sama ini di barokaya ah bongkan ketika sih ngomong tiba kita mau rawani ngomong konon sampean meceplok baik kita memantek lebah kunku dah iya negeri Sabah itu negeri yang subur makmur rakyatnya sejah terak mung je Gusti sayange apa rajane wadon beli nyembah Gusti Allah nyembah mendi hud-hud nyembah ku jemang serengenge bakal serengenge metu dongol pada ngadep nang serengenge wah bahaya jari Nabi Sulaiman ya bes hud kenen gelem beli sira ngaturaken surat mang Raja Bilqis Ratu Bilqis siap Gusti oke Nabi Sulaiman nulis surat set bismillah apa innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'lu alayya wa'tuni minal muslimin innahu min Sulaiman suratin tekannya sing Nabi Sulaiman innahu Sulaiman ngomong bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah la ta'lu alayya ajang lawan karo kita wa'tuni minal muslimin wis takaha dalam kondisi nyerah. Kanjeng Nabi kepengen pernah gawe surat kasar tuh, cuman dua kata. Aslim taslam. Surat Kanjeng Nabi. Nyerah aman. Beli nyerah ubrak-abrik. Pernah Rasul bikin surat seperti itu. Nabi Sulaiman la ta'lu alayya wa'tuni minal muslimin. Tekan kita nyerah ajang lawan. Gulung surate Hud-hud gawa. Hud-hud mangkat sleper. Mengkerajaan negeri siapa? Wong kerajaan istana dijaga beli jago gerbang satu gerbang dua gerbang tiga ring satu ring dua ring tiga ya kan ya calon gue wis mulai gawe ring ring gini ya iya ring satu siapa siapa ring dua siapa siapa sing objek meng RT siapa siapa tim suksesnya siapa siapa wis mulai ring kan ya zaman yang Bilqis ngkuwu calon di sana ring-ringnya beli bisa nembus meng langsung kuwune mengring dikit ngono bareng kun singgawa manuk curiga beli pengawal curiga beli yang manuk pating sudah berbiasa ngal dina roh ya akhirnya anak manuk baru ya itu ngal dina kah ake manuk lewat pos pertama pos kedua pos ketiga sampai sampai tekang lawangan Ratu Bilqis penjagaan apa-apa dia orang-orang buyung manuk akhirnya hud-hud mancing begitu mancing di kamar Ratu Bilqis Bilqis lagi turu ngabrak-ngabrak bisa saya dibayangkan di kawang lana ngabrak-ngabrak itu lo kenapa jangan ngomongnya ngabrak ya karena ning riwayat si surat kun ku ditaruhi ning dadane Ratu Bilqis baka wong turu ditaruhi ning dada beli mungkin dakom turune baka turune dakom berarti suratnya anane ning gigir baka miring ngepluk nah barang kun ditaruhi ning dada usah jadi takon ning duhurin di
Swokoke dadak lah. Neng dhuwur dadak sleber mangkat hudhud, Bilqis kaget ana surat ning dhuwur dadak. Begitu diwaca innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya. Ajang lawan karo kita. Waktu ni minal muslimin. Teka dalam kondisi menyerah. Glaga kan Ratu Bilqis ada diserang gadangnya kita. Akhirnya dalam jangka waktu yang singkat Bilqis mengadakan musyawarah luar biasa, mengadakan KLB. Oh, meng-SBY-SBY KLB ini Ratu Bilqis, wah kita makin ki munas luar biasa ini Ratu. Bisa lah kayak lulusan SBY ke Muldoko, orang kita merah kanda mono-mono kini lagi kanda Ratu Bilqis mengadakan rapat tertutup dengan para anggota jenderal-jenderalnya. Begitu wis kumpul kabeh Ratu Bilqis dawo para pinangiran-pinangiran kabeh kang sumpun kumpul ngariung empak marbayaksa ing siti inggil binaturan talir kaya dene kuntul tumiba ing leleran ya lamun sandiwara kam konon kuwa iya ana dene isun ngumpulakan para pinangiran kabeh inggi punika orang nanalian kirilah kejaba isun ketekanan satunggal ini pun serah saking Raja Sulaiman. Kang dawuhaken sapa Sulaiman, Bilqis nyerahaning kita. Bagaimana pendapat-pendapat saudara-saudara sekalian? Ngakhirakin usul, kin usul jenderal. Kini saja, Gusti. Kenapa? Kita adalah kerajaan yang besar. Kenapa kita mesti takut dengan kerajaan Sulaiman? Kita perang tidak pernah kalah. Woyo jenderal lho ya. Ora weru ora apa kok ngotot-ngotot tebem dadi. Depada bakal wong ora perhitungan main Allahu Akbar bae terus ngampleng ninggal wong. Ora perhitungan bakal wong ngono kayak model jenderal kinki ya. Nah, iya udah kita lawan saja seberapa hebat si Sulaiman. Kita berjuang membela tanah dan air, tanah airnya siapa? Takbir Allahu Akbar bari ngepruki ilo kaki. Dia sesak belirang dalam lah kayak ngonengku. Nah iya modelnya jenderal kian. Apa jawab Ratu Bilqis? Anda harus memperhitungkan seberapa hebat kerajaan Sulaiman. Buktinya sekarang saja sudah bisa dibuktikan. Sulaiman mengirimkan surat kepada saya. Di antara kalian siapa yang tahu sang pembawa surat ini? Jare Ratu Bilqis, lamun Sulaiman niat mati ini kita ya wis mati yang sampai laksin berhut. Saya bisa membayangkan betapa kuatnya kerajaan Sulaiman. Jadi kalau mau nyerang kita menang terus. Yang kita lawan kerajaan-kerajaan kecil. Ini kerajaan Sulaiman. Jangan macam-macam. Kita harus selidiki dulu berapa kekuatan Sulaiman. Oke Gusti, kalau begitu kita kirim badan intelijen. Kita kirim spionase ke Sweden jare Bilqis. Sulaiman kari nyerangnya bae masih geger penyelidikan. Dia zaman sekini kan pokoknya masih seladak selidik, seladak selidik. Dibubarakan tak beli. Ini zona merah tak zona. Kakek seladak selidik di kamar padak. Nah, apa jawab Ratu Bilqis? Kenen baik untuk ngecek kekuatan kerajaan Sulaiman. Kita kirimkan saja hadiah kepada Sulaiman. Kita kerajaan kaya. Kumpulkan harta kita, emasnya, intonnya, permatanya. Kumpulkan, kirim, kasih hadiah Raja Sulaiman. Nanti kita lihat bagaimana tindakan Sulaiman setelah diberikan hadiah. Bagaimana? Dari situ kita bisa mengukur. Oke? Oke. Siapa akan gua? Negeri Sabah masih ngambruk-ngambruk inten nih, ngambruk-ngambruk. Yang singgasanane Ratu Bilqis bae, kursine inten siji. Duduk kursi kayu ditempel inten, duduk inten gede digawe dadi kursi siji inten kabeh kursi. Singgasanane Ratu Bilqis, makanya kumpulakan internet, berliannya, emasnya. Namun sekin gak nggak kontainer lah. Ya, barang zaman pengen mah durung anak kontainer, jadi ini nggak pedati. Kratak, krutuk, kratak, krutuk. Mangkat si negeri Sabah, nuju istananya Nabi Sulaiman. Singkat cerita, lo kenapa jangan di sini? Ya, suwe wa adoma anak. Karena ini beli peragat ceritanya. Masa si negeri Sabah mampir ning warung kuon ngetem ning kuon ya ya kon batu cerita Sulaiman wak ceritanya Dika bakal narik kaki ngetem ku ngono langsung ceritane mangkat sampai tekang perbatasan kerajaan Sulaiman. Hud-hud laporan Gusti ana rombongan sing ndi
sing sabak. Enggak apa-apa, enggak wahdian. Kongkon mancing meng istana. Akhirnya rombongan mancing meng istanane Nabi Sulaiman, nembe tekan gerbang langsung disambut oleh Sulaiman. Siapa? Kungsun Gusti, mbakta hadiah kanggo sampean. Sing siapa? Sing Bilqis. Apa jawab Nabi Sulaiman? Saya tidak butuh dengan hadiah-hadiah ini. Yang saya butuhkan adalah ratumu. Datang ke sini atau saya yang akan menyerang ke sana. Pengawal terus ndeluk bae, bokat ya Gusti dideleng dikit. Ora susah. Napa? Saya sudah tahu peti pertama isine emas, peti kedua isine inten, peti ketiga isine berlian, peti keempat wah disebuti kabeh ning Nabi Sulaiman. Weru jangan ya weru yang nabi. Masa Nabi beli weru yang sing setengah dukun ben atau beruan iki lho ge. Ya masa Nabi beli weru yang sing setengah dukun iki lho kira gawas ora ya. Aran kuwon ketemu aran kuwon wah lembung gemuling jekun makono. Mekayan teman-teman kanker melarat. Ya. Dia kan anak kan mengonon, oh iya kun maning nabi, wahun setengah dukun berada paham murah. Aran kun nyalon angel di luar rumah sana. Kenapa kini kita tahunnya tahun telu? Dong iya wong jawa kan pengen ngitung mengonon. Arane sampean ditambah karo tahun dibagi enam. Bahkan ditambah karo tahun dibagi enam sisa siji berarti putek. Wih sake gangguan, mekaya-mekaya ya beli ganti. Iya, bakat dibagi nanam sisane telu berarti nanggung utang tahun wingi. Iya, dicari wong pengen kita mau belajar hitungan makanan kuya. Nah, iya, makanya Nabi Sulaiman lupa bawa pulang lagi. Saya enggak butuh dengan hadiah model itu. Akhirnya wa pengawal kisinan, wa orang di deleng-deleng acan. Balik maning meng negeri sapa? Iya kan, wis priwen gadane kita mengeratu Bilqis ki. Hadiah ditolak. Makanya begitu teka langsung glupuk satus ampun sewu nyuwun Gusti. Nyulak nyuwun. Gesan. Napa yang hadiah ki beli di deleng-deleng acan ni Nabi Sulaiman. Ditolak beli gelem. Baru Ratu Bilqis berpikir ternyata kerajaan Sulaiman itu sangat hebat. Loh dari mana Gusti tahu? Buktinya tidak mau menerima hadiah. Orang yang tidak doyan dengan harta, orang yang tidak doyan dengan benda, pasti dia mempunyai kekuatan. Dia mempunyai keyakinan yang hebat. Makanya Nabi Sulaiman telah dia mengkon, beli gimir, beli gentar, tolak. Lamun diterima, kalau diterima oleh Sulaiman, pasti akan dibagikan kepada penggawa-penggawanya. Akhirnya diserang ning kita, mangsa nyerang, wis tak pai kabeh kaderga. Ini juga salah satu trik dalam ilmu psikologi. Bukan sampean duwe tamu terus ngamuk-ngamuk aja dilakeni. Begitu wis kok dikit ngamuk ya kun mas sampean harapan sewot harapan beli kok kandane. Jadi wis enak meyo ngopi bae dikit. Ajak meng warung. Di kopi ni diututi, dijaburi. Wis prakat sok priwen maksude sampean. Mari keras ya kesrok. Taktik gua. Iya pokok tadi kubu terus ana wartawan mencah-mencah ngancil-ngancil ajak kenangan kendone dek. Nah iya dalam lobi-lobi ya seperti itu termasuk Nabi Sulaiman kan diplogrong makono lamun ngemet oh yes gentar kabe kono ya beli nakal masih ya yang mangan semene beli wanu-wanu masuk kudu nyerang Sabah yang kita nih duit-duitnya semene oli dipaini negeri Sabah tapi Sulaiman menolak. Makanya untuk mengetes orang itu kuat atau tidak delengan. Oke, bulan Sawal bakal ditampak karo ekatan ibu nyoblos yang ngali, berarti lemah bocah kunku. Ya iya durung lawas calonan bupati. Ya kan nyoblos kini saya yakin sampean nyoblos kuen milih kuen enggak pernah tahu si nyalon siapa visi misinya apa. Ya beli. Lah ya pokoknya kayak siapa sih ngupai duitnya tercoblos jerama lemah berarti kunku. Ya iya ya termasuk Ratu Bilqis kan menguji kekuatan Sulaiman kan dari titik itu kasih ya dia kalau diterima dia nggak mungkin nyerang kalau ditolak wah ya wis lemak. Akhirnya begitu ditolak wis mangsa menangang lawan Raja Sulaiman. Dati jepriwen Gusti daripada rakyat sing dadi korban daripada prajurit sing habis-habisan bagian kita nih sing korban
demi negeri Sabah harus tetap berjaya. Biarkan saya berhenti, biarkan saya hancur, tapi Sabah jangan sampai hancur. Terus kita sing arepan tekam Sulaiman dewekan. Coba wadun-wadun kewanian wa. Demi bangsa dan negara. Sekarang orang berani mengorbankan rakyatnya, berani mengorbankan tanahnya hanya untuk menduduki kursi jabatannya. Bilqis tidak seperti itu. Di Indonesia ada enggak? Ada. Cuman orangnya sudah almarhum. Siapa? Gus Dur. Diturunkan dari kursi presiden. Apa yang mengadakan perlawanan? Kalau saja Gus Dur mengadakan perlawanan, seluruh NU dikontek perang Indonesia. Tapi seorang Gus Dur tidak. Untuk apa saya mempertahankan kursi presiden? Kalau Indonesia menjadi hancur, biar saya turun jadi presiden. Saya ingin lihat. Dah ya begitu PKB diobok-obok, NU diobok-obok. Gus Dur tetap tersenyum. Malam metu ning istana, ublinggo celanda apa, pokelan baik. Kan pada kemuyu wong ya. Nah, supaya apa? Aja pada ngamuk, wis menang. Kita ora apa-apa beli tadi. Presiden, manusia yang legowo melepaskan jabatannya hanya untuk demi bangsa, negara, dan rakyatnya. Tapi hari-hari ini jarang-jarang orang yang memikirkan masyarakatnya, jarang orang yang memikirkan tanah dan airnya. Sing penting kita didodok. Luar ngedek siapa, penendang apa, sing penting dodok. Akhirnya kepemimpinannya ya kepemimpinan wal-wal kedua. Ora ula ora kadal, ora watu ora trengkal, ora ganjel ora cengkal, bahkan mancing weteng muni ne halal. Jadi yang terjadi ya pemimpinan yang blok-blok caplok, ora ula ora kodok, ora kelapa ora batok, ora dingklik ora jengkok, bahkan ngebolongan ya disogok. Tuli cenemuan bae sakane lari siku areng mah. Manusia-manusia yang seperti itu. Bilqis tidak. Saya membela negeri Sabah. Nah, akhirnya saya yang akan berangkat. Jare panglima ne, jare jenderal ya Gusti aja dewekan. Yang kita ning negeri Sabah dadine semangat, yang sampeyane semangat, tapi bakal sampeyane lah karyang arep karo sapa. Dadi ya aja dewekan melu. Pemimpin yang baik akan selalu dicari-cari oleh bawahannya. Tapi bakal pemimpin yang karena PDW dimusuhi nih bawahan. Sok bokat beli ngantel. Bakal Bilqis dikintil yuk sampiannya mangkat mendi. Kita marapan melu baik. Jenderal ya saya melu. Tapi jangan mengadakan perlawanan terhadap Sulaiman. Kita datang sebagai kerajaan yang menyerah kepada Sulaiman. Akhirnya mangkat geruduk. Enggak apa bendera putih. Niyok koyok 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 koyok. Singkat yang cerita, ya disingkat baik sih ora ya. Ya iya, lamun serombongan mampir nanti kangil kandane wa. Wis arep mampir mendi arepan mendi, wis tekan perbatasan kerajaan Sulaiman. Ci, jadi kerajaan Sulaiman karo negeri Sabah kok kaya suka selamat cayut bae ji ya. Ya ora waduh anune mah. Hari cayut meparek ora ya. Nah iya. Gun mado sebenarnya memang ceritanya di barik tulis wis tekan perbatasan kerajaan Sulaiman. Hudud lapor Gusti, ngapa sekian ratu Bilqis dewek si mangka arep apa je Hudud arep nyerang boten, tapi benderanya putih berarti Bilqis arepan nyerah ya Gusti. Begitu ngrungu Bilqis arepan nyerah tekan yang perbatasan kerajaan, Nabi Sulaiman memberikan arahan, sambut Ratu Bilqis, seluruh rakyat keluar semua, seluruh prajurit keluar semua, adakan pesta penyambutan Ratu Bilqis. Rakyat kumpul kabeh wa, ya durung ana covid sih waktu kun mah, jadi masuk di rata kerutuk. Iya ya waktu Nabi Sulaiman durung ana covid ya, ya masih oli nyambut kukurata kerutuk kukurata kerutuk ya. Iya, ya none mau oli ya oli, ya none diskotik mau pada buka orang, wong ajatan tuh beku beku bae, tukang shooting beli rang sing melas, tukang shooting melas lah, sekaruan YouTube tinggal kari monetisasi ini beana pengumuman anyar ya, YouTube kah pajak dari Amerika 24%, akhirnya sing duwe YouTube ki gage gawe NPWP, telat sih sama gawe NPWP aku. Ya monetisasi ini ya dihajar 24%, 25% bakal 1 juta kendaraan beli rong atau seket sing hilang.
Nah iya, jadi kudu gawe NPWP, youtuber gimana? Nah iya, ya termasuk ya mungkin ya angel beli tadi nih tukang son yang jelengut maning, rangkapan ditangkap maning, jadi nah termasuk tukang tenda, ya termasuk kita nih deh, ya anu nih mah. Nah iya, getak-getak pak, oli beli, suka selamat kira, oli beli, ya, alhamdulillah, tetap dengan kondisi jaga protokol kesehatan, masker dinggo, ya kan alhamdulillah, saya yakin langka corona kena bubar sing antu, amin. Nah, wis sore ya. Tingan baterai ini tok wak oh, masih sore ya belum tutup kan dah Sulaiman ya mobil kisah yang tekan yang perbatasan ya ini ya blados tekan yang perbatasan sambut beruduk masyarakat nyambut berarti masyarakat penggawa prajurit mah pada nyambut rato Bilqis Raja Sulaiman mengumpulkan pasukan priwen kini cah ngormati kerajaan Sabah ki. Lamun didodokaken kene emang saya wong sabet teka kursi-kursi plastik jur ya. Iya apa maning ratune. Coba nyelang kursine siapa sing bagus ki. Akhire dari info ke info info ke info lah ka maning je Gusti. Kursi sing bagus ku kursine Bilqis. Kenapa? Karena singgasanane Ratu Bilqis ki terbuat dari intan. Wah ya kudu timet sing kana. Nah akhire Nabi Sulaiman pidato pasukan manusia, jin, setan, merkayangan, cicilimin, kendil buka ya kan pasukannya pun golongan kuno, Sulaiman mereka ya kena ngapa jekang waye sisi luman gebok emang mene jeng liriknya ya ninggangnya kun mah lagi manusia mah jemunduli kemeng arp waye si luman jemunduli kemeng kita ya ninggang pasir kun mah ya berarti jin setan merkayangan manusia kape ditambahin Nabi Sulaiman coba di antara kalian nih siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis sampai ke kerajaan saya ada dulu kabel ya putek harapan ngomong iya jarang bukan dari diri sombong ilo keku ya barang emang asli bisa iku barang emang tadi ya nasi ngacung siapa makhluknya Gusti Allah siapa ifrit ya kan wakoma ifrit wakana minal jin bangsane jin mah ison Gusti ifrit bisa enggak was hingga sana Ratu Bilqis sampai tekang kene bisa suwe beli sampian gin lagi dodok tangi dodok maning dodok tangi dodok maning pirang jam detik ya 10 detik dodok ngadep dodok maning jare bahasane wong suka selamat mah sepenjagongan jare Sulaiman Bilqis wis tekan perbatasan ya kesuwen suwe detik ora ana beli sing luwih cepet siapa ternyata perdana menteri ini dhewe isun ya Gusti deleng deh asip bisa ya insyaallah suwe beli sampean kin melek merem melek maning wis tekan kene sing kasana coba bayangin Pak melek merem melek maning jare bahasa kene sakedaping netra bocah nom bleng ngerti sakedaping netra weruhe sekedip mata oh susiar jeti maning ya anang weruan bayar yang mungkin ini begitu sekedip mata susiar jeti 20.000 dia nanik turunin pawon as bahkan ngelebah kun kau sing lotok payah baka waya solawatan mengandalah kesing sawer-sawer tembangi pengantin baru baris sawer mengalal apaan ya tenang bahayus nah iya jadi begitu ngadeg asif bisa ayo lakukan asif begitu merem melek sila gedeg wisana ning kono dudu sulap dudu sihir pak dudu hong wilaeng dudu abrak kada beraduduk pok jadi apa ya tuh golongan pun gin mah iya siapa Asib bin Barqi wakana min ahli kitab Asib bin Barqi itu adalah ahli kitab apa kitab Taurat aja mau kitab Talmud kah ilmunya arane telekinesis bisa memindahkan benda tanpa
disentuh akhirnya sehingga sana Ratu Bilqis wis tekan ing istanane Sulaiman. Turu bidikit. Napa engkau baka Bilqis manjing ya kongkon kongkon dodok sebagai penghormatan. Akhirnya gruduk ora suwe Ratu Bilqis teka manjing istanane Nabi Sulaiman disambut alhamdulillah. Ayo manjing 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 manjing. Wong bengen mbirak baka duwe tamu. Wong bengen. Sok ning suka selamat bengen bahkan wong mertamu kesenengan boleh balewan. Orang segin bahkan tamu pada ndrek-ndrek. Ngapa maning motoran gawe tas wah ya wis waran langka be jekitane. Ya, wong pengen ditengani tamu berak. Bareng wong sekian kadang-kadang dodok ning omah be beli beta dodoke ning tangga, bari ndelong si sapa. Ya uduk-uduk ning motor ngarep sapa cekan. Bakal katone rapi banget waran langka, jora. Tapi bakal dijelenge sarjana pendamping, oli kita kigadange kene. Nah, iya ya sarjana pendamping sih ya. Ya rasdok-rasdok maju kebagian ya kene rangke. Ya, terus Ratu Bilqis tak disambut ning Nabi Sulaiman. Kursi dibuka. Wah, begitu dibuka Pak. Inten gemerlap. Mung jare Bilqis kayak kursi ini kita cekin gini. Jare Bilqis, ayo silakan silakan silakan. Akhirnya Bilqis dodok. Ya mau nih mau beli gelombnya sampean sing dodok ono. Gak bisa, kamu itu raja. Silakan duduk. Akhirnya Bilqis dodok berlira. Iya kursi kita kini. Iya kan, yang rasanya pada orang. Akhirnya begitu dodok setiap pas dodok ke gagal kita dodok mekenen. Akhirnya gerayang mengsor. Bener kursi ini kita nabi libili jengkin. Jadi Ratu Bilqis jadi untuk tamu disediakan yang paling hebatnya. Ternyata Nabi Sulaiman dewek sing ditarik kursi kayu. Kursi kayu geletak didodok. Subhanallah, ada di tamu ku bener-bener dihormati. Barang dika magelasnya bagus-bagus, soli tuku anyaran yang bupet kabe. Waya tamu teka, subuhannya gelas yang capek miwon. Iya sih mereknya miwon, sasa, kadang-kadang gelas gede yang cake sabun kah? Disuguhakan nih, nah, jangan begitu. Sampeyan tuku sing bagus-bagus ku tujuannya kanggo ngormati tamu. Bakat tamu teka gelasnya masih utuhnya berarti kan hanya sekedar pamer. Berarti setiap tamu datang sampeyan duwe dosa. Dosa apa? Dosa mamerakan harta benda. Apa maning tamu ini bosan akan galdina kadang-kadang dodok kursi harta aja nih ngarep bokat anak tamu. Iya ya karena keseringan sih tekannya dongol maning aja kono nguri jengkok beka. Nah ya tamu harus dihormati, hormati tamu. Ya seperti Nabi Sulaiman. Maksudnya apa aja kan? Ini Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu bukan Nabi, kekasihnya Gusti Allah. Di zaman Sulaiman sudah ada pemindahan sebegitu cepat. Sulaiman Nabi tapi masih percaya nih bahwa aneh Perdana Menteri seorang wali. Maksudnya ya delengen wak Nabi baik masih ngandel nih wali. Sampai ya Nabi duduk ustad dan nyaran-nyaran beli ngandel nih wali. Ya aku beli ngerongok nanya. Nabi Sulaiman masih ngandel jadi wali. Sekedip yang mata bisa lakukan. Berarti ngandel beli Nabi Sulaiman nih wali. Ngandel setingkat Nabi ngandel. Kune Ustaz Daud telung bulan beli ngantel wali itu apa? Karwek sirah kayak gini. Nabi Sulaiman saja percaya kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika yang dibicarakan itu adalah Rasulullah. Nomor satu bagi Allah Subhanahu wa taala. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, dunia tidak akan pernah aku ciptakan. Makanya ngadep karo Gusti Allah langsung wa qoba qosin ya kan au adna bahkan lebih dekat daripada itu langsung rimanin saking Gusti Allah ibarat setrum pelimpahan setrum dari Allah dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setrum induk anane ning Kanjeng Nabi
konene dibagiakan melalui bok gede para sahabat, sahabat, sahabat. Sing sahabate blaratakan maning sing boke sahabat mengbok tabiin. Terus tabiin, tabiin. Terus tabiin, 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 tabiin sampai tekan kiai. Maksudnya jangan maksud deh, bokat sampean luru pelajaran tentang ajaran agama Allah kang arane Islam, terus lurua sing sambungan kabele bener. Yang jelas hasabnya, yang jelas nasabnya. Kiai kun maune geguru yang kono kuning endi, kono kuning endi, kono kuning endi, sampai mentok tekan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ketika Anda nempel dengan kabel yang mempunyai setrum murni dari Rasulullah, sekecil apapun kamu punya lampu pasti nyala. Sekalipun sampean lampu 5 watt. Ya, lampu 5 watt ditempelakan karo kabel sing ana setrume murub li. Murub li, murub sekalipun 5 watt ngajine bisane mung sa Quran-Qurane karo bar janji ngurusi tajub. Tapi yang 5 watt gak murub padang rumpul laron-laron mawah. Bisa madangi masyarakat anak kanggone kanggo perangga tangga batur arep undang Ustaz kan bae bagin 5 watt ngundang tahlil imame kuon ngundang tahlil imame kuon marhabanan undang kuon. Kenapa murub bagin 5 watt? Karena sambungannya jelas. Tapi sekalipun lampune lampu 1000 watt sing padange beli kira-kira tapi nempel ning kabel sing beli jelas. Qur'ane pinter, hadise pinter, tapi geguru embuni ngendi? Duwe syekh arane syekh Google. Akhire ilmune akeh, sambungan kabele langka, murub beli. Beli murub wa pinter hebat. Boro-boro madangi masyarakat, malah gawe tukar bening masyarakat. Wong sing maune aku, gara-gara talila haram. Kafir waya tukaran sewuat orang nyambung kabel ya kan pinter segala kala tapi kabel beli nyambung ya laka santri ini laka sindoyan tapi senajana kabel ilmu ini pas-pasan ya polimang limang wat ya murub je ya duntang menti-menti orang-orang ya alhamdulillah sing suka selamat wingine awane ning dadap sukiki bengine mubeng mak setahun tutup bagin limang wat. Alhamdulillah, ini setrumnya jelas lah setrumnya ku, ke guru ya ku ini babakan, babakan siapa, ini kempek guru ya siapa sana deh jelas lah. Nah baka babakan kiai Haji Sasan Jatira, Ki Jatira muncul kayaknya jelas mengsyarif hidayah, hidayatullah baka syarif hidayatullah, baka bapaknya sing azmat khan mboke, baka mboke masih turunan sang hyang. Sing mbok ya iya sing mbok keturunan Sang Hyang karena ngemete sing Prabu Siliwangi. Ya, Siliwangi kawinan karo Nyi Subang Karancang duwe anak arane Walang Sumsang karo Nyi Rara Santang. Walang Sumsang duwe anak telu lanang siji wadon. Sing lanang arane Raden Arif karane sijine arane Pangeran Caruban, siji maninge arane Pangeran Jati. Sing wadon arane Nyi Mas Ayu Dewi Pakungwati. Konene amprok karo Syekh Syarif Hidayatullah. Oh, kunu jekang ya iya. Lah Pangeran Arif siapa? Baka Pangeran Arif anake Ki Kuwu waktu rabi karo wong Banten. Telu. Konene Pangeran Arif duwe anak siapa? Arane Ki Bagus Warida. Ki Warida duwe anak arane Buyut Sidum. Sidum duwe anak arane Demang Secayuda karo Demang Wira Yuda. Secayuda duwe anak arane Buyut Arsitem. Ya baka Buyut Narem, baka Buyut Narem turunan sing Bagus Rit. Bagus Narem di SMP Kroya bi mono. Ya iya wilayah mono. Ya Ki Bagus Narem anake Bagus Seri. Itu ya itu juga termasuk menyebar ajaran agama Islam. Ya. Oh, konon ya iya turunannya jelas Syekh Syarif Hidayatullah dari Azmat Azmat Khan. Konene sing nyusul siapa? Mamange masih tunggal, putune karo bapane Syekh Syarif. Siapa? Arane Syekh Hasanuddin.
sing kanane mawa ya tekan kene tidak terkenal Syekh Hasanuddin werwe karo Syekh Kuro garis miring Syekh Gatul Kahwi wong pira papa tadi wa. Syekh Hasanuddin Abdurrahman Abdurrahim karo Syarifah Baghdad tuh kuno jekan ya iya harikane jelah harikane masih jini alane Syekh Idofi Mahdi sadurunge Syekh Gatul Kahwi siapa Idofi Mahdi ko baka Idofi Mahdi ning Cirebon dikenal kelawan Syekh Nurjati siapa adine Syekh Subakir Magelang maka nih kening Magelang anak pusar bumi ning Cirebon anak pusar bumi itu juga termasuk penyebar ajaran agama Islam ya harus tahu dong yuk nabi yang nabi ini be belajar sejarah kan dari Isra Mi'raj ku ketemu Nabi Adam takon Bapak Adam pengen ku priwen sampean dadi nabiku iya kan cari pengalaman cari tahu ya kalau ingin menjadi orang hebat ya cari tahu dong dengan sesepuh-sesepuh kita dulu suka selamat dibabat dibangun ini untuk dijadikan desa apa desa perdagangan desa perikanan desa pertanian atau desa apa nah ketika tahu titik sejarahnya kita bisa membangun suka suka selamat asetnya berapa tanahnya berapa jalan gangnya berapa pengairannya seperti apa pengambilan airnya dari mana pembuangannya kemana berarti aset yang ada di suka selamat ini berapa penduduknya ada berapa ketika seluruh aset disatukan menjadi satu dibagi dengan jumlah penduduk berarti personal index income para penduduk suka selamat itu berapa per tahun baru bisa diketahui kesejahteraan masyarakat barang kadang-kadang di desa tujuannya saya menjadi kubu ingin mensejahterakan rakyat suka selamat ya boro-boro mikirakan kesejahteraan jumlahnya baik beli weru ilo keke iya wakulang gue sering-sering ya takut ngel kubu desa kinki penduduknya anak pira ya penduduk desa kinki kurang lebih anak sekian masa kurang lebih loh ya kurang lebih ya ya kun duduk kurang lebih kusing dodok ninggenya kuana siluman ya gua jadi orang semua lah orang semua merasa kudu kurang lebih ya harusnya pasti dong data tuh RT 1 anak pira sing anak yang suka selamat pira sing kerjaan yang Jakarta pira sing baliknya setahun sepisan pira sing arang-arangan balik pira tapi masih menjadi tercatat jadi penduduk suka selamat jadi jumlah penduduk ya pasti dong bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat ketika jumlah rakyatnya beli beru akhirnya waya pembagian kopi tapi sing beli kebagian nih kan ya kenapa? Karena data yang dikirimkan sering tidak valid karena sih ngakain nganggo data tembakan dong kadang-kadang sih pusatnya dengan data beli wara-wara kubu maning main data BDW yang wara-wara kasih impen kututu bocah kene ngontrak nih kene kenapa? Karena dunia wae ini ngalas arep balike atau akhirin jenguk nih kene singkanan data ngarani wong ya ruwet beli tadi nih barang data sing ditokaken data tahun 2015 metune tahun 2020 ya wis aduh tahun 2015 anak wadone masih cilik dah metu SMP ya ya, ya 16 17 wis gede mangkat Taiwan akhirnya kirimane ake bangun rumah tuku sawah waya olip dana bantuan ya wis sugi wong. Jadi salah beli data ki. Data tidak salah, tapi kuwu kan sing diawang-awung ki. Ada sing sugi-sugi pada uli hari kita batin. Ya nah sing mekonen ya. Nah iya awang-awung ya aja ngumbangi siapa-siapa yang datanya mekonen. Apa kepala desa tidak mengusahakan? Sudah diusahakan. Arangkin coret di sugi, arangkin coret di anjing akan sikian, 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 sikian mancing ke kabupaten, balik maning, dongol maning ngaran maunek orang kongkon gulak balik, gulak balik, suka selamat dermayu dari ini beli teol bohong ya apa nah akhirnya ya wisbelah, luas pujaren kono, ya tapi kayak sing sugi encang sing anda bawa rasane kalau merasa tidak berakal kita harus berbagi dalam kehidupan begitu beras teka bantuan anak 10 ton marak ngkowo wo anak pira bantuan beras kok 10 ton ya wong suka selamat sing larat ya beli kebagian KB ya bu iya ya wes wo tak tambahin kita telung ton anak beli sing mokono ailang kak malah kadang-kadang sing sugi ya melu ngantri ing kantor pos gimana
Jerong ati ya kalem blisin kah? Tekang gawane motor enmek gelange gede melu ngantri barang sing sijine metu nyapa lagi apa jeji idi. Mumakan ya dadi ayu gula lan banja dengan sami membangun rasa Nabi Sulaiman ngerasa sudah mampu enggak usah. Nah iya kaya sing suge ambil tapi bagikan kepada fakir fakir miskin karena kini jaga ki subhanallah bencana covid itu ya berpengaruh kepada seluruhnya ya bukan hanya kepada tukang shooting bukan hanya tukang sound organ tunggal sandiwara termasuk wong tani ini subhanallah waya tuku orea 600.000 waya panen wawa nantara panen parine mung dianyang 400 sing teles saya telung atus seket mbu sing melema pira gini sing teles telung atus seket rong atus seket sing garinge patang atus siapa maning jagat kene beli wanantara ku hari ini super biasanya nomor harganya selalu tinggi wanantarane berpatang atus siapa maning jagat kene beli ngoreane nematu sewa ya pari cret. Ya tapi itulah resiko. Ya apa sasa wong ini beli? Tayo wong kene mah 200 jelas. Kita mari ki ngedol beli ki yang simpen bae. Selip waya puasaan bagi akan enggak kena. Suka selamat tuh main bagi-bagi bae wong kene mah ngono. Ya ya sing bagi ya sing beli ya beli anune mah. Nah iya, jadi Islam Mi'raj itu adalah langkah percepatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umure beli dawa-dawa dan diperwencarane kira-kira bisa ngimbangi uang sing umure dawa-dawa maka diberikanlah sarana untuk bisa memadai orang-orang yang sebelumnya apa? Sholat. Makanya bakal sholatnya dijalankan sampian luru ilmu apa baik cepet biasanya 40 dina bakal bari sembahyang telung dina kelar ya kan mumpengen kan bari din kah gak kali ratmina kah 40 dina karena tak payah kah bari din kah kesuwen orang susah 40 dina telung dina kenyangkul suruh. Nah, asal diwaca itu kole Yusuf liya biya peti ini roh itu ahda syaruh kau kabawa syams wal komar wa sapa arane bin sapa sebut li sajidin bakal beli cungkel sedok asal sembayang wah hari beli sembayang ya suwe ngakalan kelat kelat kaya baridin kok jampi sing gemblung ora ya gemblung ora kan ya nah iya Edin kita kedua warisan apa maning belum kader gaweru bapak nira mati tabrak sepur griya mbok nira mati ya kan ya ya cari bari dina kak geger soal warisan ning bala desa urusan cuet arpa pak cuet kumpil di kandak-kandak akan belum dudukuan jedin tapi warisan donga apa balin donga diwuruki kongkon nyolong ayam beli ketangguan jur ya duduk jadin arane donga kemajaran guyang lamun dilakoni din sira kelara-lara karo surat minat bakal ketempuan larang bener gemblung bener akhirnya cak diwaca ning bari din ora kan ya kertas wis renyep-renyep dirayapi ora mengkorok blung mengkorok dia jare bari din dap dilakoni orang mangan, orang minum, patang puluh dina bengi, kelepekan beli surat minum wah, mau yang lelecen yang baridin kok terus begitu ditapai, terus menjeritkan duh, kang baridin sampean mandegading Ratmina kaya wong miskin wis percaya lan wis yakin kula edan digawe kang baridin
Ya kan, ya bari dini melunggu kio kio tambah alin. Ya, nah iya akhirnya blados tak kamang bunawas din ya siraku kengelan temen din orang mangan orang hitung iki je kita gawa sega kang wapa mang bun sega yang ku mangan deleng siraku si samping gepetan buntuteng kebo sega sing dipangan mancing cangkem ngliwat meng tenggorokan mancing weteng punten mangbun masih larang reganing surat mina gawan balik mana tetek wak baritin patang puluh dina keedanan kelakon beli rat minai mati baritin mati cik. Iya wis karuan mecekang patang puluh dina beli kelakon pisan sing repot ya gemblung maning dak kudu nak dilaken. Iya, iya kan kan ya. Yang begitu gerak minai mati geleta kan baritina kan titip orang anak. Amit mangkabeane aja pada klalene seumur pitung bengi mangga pada taklil aja kongsi diundangi iki terus ngomong-ngomong terus wow geletak mati maning ya gemblung delangap kenapa kesuwen tapaeku jadi baka pengen gelis bareng karo sholat sok gelis sok belajar ilmu kejawen rong puluh tahun mang satu tuga tapi sok dihajar bari sholat rong tahun kelam bisa saja kan yang mengapa tidak ada rumusnya mengkonon-konon niku tahunnya ana wolu jima lutup atro nemlu ulane rolas turo luma nem jiropat matu jilu rumusnya ram jiji parlu jiwal bakal makat ya bakal makat sing penting bakal surah bala mulut belulingetan kenapa jati ngarangnya sebelah wetan sini mulut Jumadil awal Jumadil akhir belum lima angkat ngidol raja berawa puasa belum lima angkat ngulon sawal kapitrayagung belum lima angkat ngalor ngurapu tekor apa suwe cekang mung telung dina wa belajar kini gelis pisan ya sakalnya ke nyungsep beri gelis mah mari wara sembahyang mah suwe belajar ya beli ketemu-temu ngitung bahasa salah maning salah aran kuon ketemu kuon cakra sing ditung cak aku je telu kane kejebira kane papat kane lima rane papat ya dudu mengkonon aku dikenekaken begitu berarti sing ditung kane dudu rane tri ya berarti sing ditung tak karena tane ke dicakra akhirnya mundine tri ngangel bakal beli bisa ngitung kurut konenek ya apa maning ngitung aran kubu beli aran kubu kian tahunnya kian jadi beli ya kehitung sing kono bega lihat ya buat apa maning calonnya anak papa ya papat ya papa ngeceleng misalnya 11 wah sana 11 tambah cilegi rolas iya oke jadi wong pengen dati kubu anak beli sing jadi pengen dati kiai wah makanya kula dewek ning Facebook gawe status enake memilu nyalon sun gidaki hari kita nih maksudnya memilu nyalon sote nyonya nih kepengen potongan din wah jadi kita nih iseng ya wis lah kita gak memilu nyalon ndarana nih nyalon kubu dua di komenan blok rong atus luwi ndarat ya sirane pengen jadi cucuk teh manim sukses siapa ana maning sing ngomong ya bakal sampean nyalon metu kon ini sing ceramah sapa ya apa urusannya nyalon karo ceramah su lah ya kader nyalon bira suwe ne sejam praget su nyalon aja nyalon ning salon potong rambut su gua wis pada salah sangka bae wong ki su kita nyalon arep nyalon potong rambut ya lamun trisi ning wiwin salon ta bobi salon ora ya 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 nang dermayu ya ana otong ya nyalon maning dibae lah pokoke sing penting rambut dicekris ndarana nih nyalon kubu yo geger kuno wa yang ngapain nyalon kubu nggak kenapa ya hari kubu mah begitu mari ya ke sing ngarepan ganti tapi bakal kiai
Boro-boro arepan ganti, gua anti beli ngurusi beli, bahkan di disaleni imam emak munci-munci maning. Nah iya, ya kenapa? Karena ganti EPKU wake, ganti bupati ngantri, ganti gubernur pengen kabe, tapi ganti kiai. Rada patin wah pemaning ngadepane tajuk sing diadepi. Subhanallah. Makanya Sunan Kalijaga ngomong tepat wah, isun titip tajuk lan fakir. Miskin kena ngapa beli nitipaken masjid. Ake duit ya, masjid. Makanya tajuk sing dititip nang Sunan Kali. Jaga Sunan Kali jaga isun titip tajuk. Karena apa? Karena tajuk lah kalau ngiri kilo keke. Aja maning sing anak-anak, sing bocah ngaji ning kono be sing tuane ya ora ya rembu. Ora ngerti kah? Ndak weru dal tajuk kudu bayar listrik, kudu bayar ledeng, ditariki patungan ya beli patung-patung. Iya ya wong kanak, gunung wa kita mending kanak tanda kah. Menang ustaz kene aja wani ngomong kaya kene njobrak konene. Enda kita baik sih ngomong, kader kita membalik untuk skin mangsa wanian jobrak mengarahan. Lamun ustad kene sih ngomong wani, wong kene ngomong apa aja tad? Ngorak konon kita mau orang melu-melu konon. Bisa darahan sih ngomong mau konon enggak? Nah iya, nak kening tajuk patung beli apa beli? Bahkan nak nangis ustad sih di pelang ustad. Anak kita gua bakal sih balik tajuk nangis, balik tajuk lagi di kalem belisin dah ngomongan. Jadi ustad kongkon ngomong-ngomong anak ketika wa. Makan, mangkat dinta aja, mangkat dinta juga aja anaknya baik. Bapaknya emboke meluwa wak. Uripku aja kayak kendang sandiwara sih. Kendang sandiwara? Eh, serupa aja dengan kendang sandiwara. Kendang sing cilik emang pating jenguk. Sing gedene ngedeng, kendang gini wak, kandang kendang kita gitu. Kendang sandiwara, kasing cilik emang pating jenguk. Sing gedene ngedeng, ngedeng baik. Kendang, kendang gini. Bisa aja ngotot-ngotot kita lagi kandak kendang. Kendang cilik mapating jerenguk, kendang gede ini sing. Nah maka, jadi sok baik titenana. Kendang cilik ngadek. Ki, baka kendang sing ngadek, sing ditepak ki sining sor ke sining dubur. Sing ning, tepak, tepak, tepak. Ning sore ditampak beli. Beli ning anan. Bakal wong gelem bayang gelem paling tepake sing dhuwur tapi bakal sing gleleng sor dhuwur ditampeki kabeh. Ala temenan ngomong ini lho kenal karena kendange gleleng bae akhire sing ditepak dhuwur ya ditepak ning sor ya di tepak malah ditek karo bajet bisa enggak. Makanya langkah percepatan dari Isra Mi'raj ini ayo dimanfaatkan. Kenapa? Karena tidak ada umat sehebat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu kita mewaca kitab Tanbihul Ghafilin ning bab fadlu ummata Muhammad, di situ kan Nabi Musa sampai kesirian. Fatamanna Musa bi antakuna ummata Muhammad. Musa saja bercita-cita pengen dadi umatnya Nabi Muhammad. Di kata di umat Nabi Muhammad daripada bedal. Bedal-bedal apa nih ya? Mungkin ini masjid lah kamu wong je. Wah ya ke sote bakal waya Juma serok subuh. Oh bakal dihitung jendela masjid ke rumahmu maka jendela je. Ya maka ayo buktikan subuh kompak duhur kompak. Ayo masjidnya diisi dirame rame ya rame rame sote di dalam aning bulan puasa entah sekun ya kebek sote bake. Ya tapi bakang suka selamat mau percaya waktu kita wis percaya mau suka selamat udah bakang suka selamat bakal beduk ya wisana ning masjid bakal kantong ya wisana ning kajuk ya ning suka selamat mah ya dah ya bakal beduk ya ning masjid kantong ya ning yang dika memang wong-wong kita kandak beduk karo kentung je. Nah, yang buang emang menti. Ngin maning jagat panenan. Boro-boro dongol. Ya. Nah, iya, makanya yo. Ini
syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salat kang limang waktu. Makanya dari nabi sejen-sejen mung kebagian siji-siji. Subuh Nabi Adam, duhur Nabi Ibrahim, asar Nabi Yunus, maghrib Nabi Isa. Ya kan? Isa Nabi Musa. Nabi Muhammad qoliya minal witri ra'atal witri. Jadi siapa ya? Sampai dicek nih kitab yang anak tuh tolibin. Anak-anak. Wis main kitab bayar sesek suene wak. Hasan Wahyudin selama ngaji-ngaji beli mondok yang ngendi ujaran kono lah. Ya, tembok kitabannya bisa kita kok. Kita todok akan sok ngene to. Halaman pira gula tanah dewe. Enak temen todok-todok nak kabeh. Anak-anak sok gula tanah. Begitu diwaca, bahkan waca ayat Quran jelas di ayat kiri ya bacaan di Quran bulat tanah. Wasi enak teman. Al Quran, Quran surat 5 ayat 7 lihat saja. Todok-todok akal. Ya ngaji nih mau ini Quran ayat Quran 10 ayat 17. Oh ya bisa mulai anak. Keluian nih loh kayak ayat. Disebutkan surat sekian ayat 170 barang ada patang bulu loro. Daripada mengkonan yang lebih penting baik ayat-ayat Quran belakang sok bulatan yang Quran anak-anak sok ya bakal kuan kita ya ada tuh talibin ya mau jin Nabi Musa dalam ning Allah dalam umatnya siapa umatnya Muhammad dalam ning Allah mengkonan ning di tanbihul ghafilin ning apa ning bab fadlu umatu Muhammad gulatan Nabi dia terus wacan dia ya belengar wisendasi anunnya mah batur-batur mau baca kitab pun harus mau kacamata tapi alhamdulillah ulama alhamdulillah masih ditaringi padang waca oh masih jelas iya ya pemarin dalam wong wadun jelas pisan wak kaya-kaya mah iya dikit ya menengah bakal dalam dalam hape-hape dia kikir suara-suara priwi ini mau sampai yang tinggal kari ngerongokakan sing jerit-jerit kita. Bukan malu ngomong terus-terus sebeli-beli ya, wah nawa yai dewek-dewek. Dah balik ke Kiado, kini jam 11, ay jam biris kena. Jam birak, jam 10. Alhamdulillah. Oh, kang imam, wong suka selamat kader takon jam beta. Masih di pengajian ngomong jam 10, ya jahat lah meninggu mama. Iya, iya beli kari ngomong jam 10 luwi, konon. Luwi pula, ya mbu. Mungkin ini jam 11 ke jam 10 jam 11 luwi kalau ini balik ke wayah apa wak dalamnya pating belejut ke kanan kok iya menginap pun suki kini jalan maning sih nah wis kini harap mau ngomong terus-terus sebeli-beli ya cerita Nabi Sulaiman wis prakat tuh ya nah iya lo kone yang kok Nabi sejene ganti maning ganti genah ganti Nabi maning wis ngentok na cerita Nabi kemang seprakat-prakat ayat ya muter-muter awi tanggal siji subhanallah di asrobi abdi hiki gantikan nih ya gunta ganti itu bukan ya sok baik cekan YouTube buruk baik anak 41 anak 42 ki. Nah iya buruk 41 sudah tayang 42 nanti tanggal 12 tayang lagi ya bab buruk apa dalilnya apa keterangannya anak-anak YouTube Hasan Wahyudin channel keren wah ya ajak kalah wah ya iya ya kita juga harus bisa menandingi mereka pada gawe YouTube sampai tekan kaji nining sing tua-tua ayo ji ayo gawe saya dukung channelnya haji nining kang tori siapa Ustaz Dermayo Mubalik Indramayo punya channel YouTube supaya apa ayo bergerak semuanya supaya apa corona maning kita wis duwe YouTube beli ngaji mengumum ngaji ngecaprak dewe kedanti kenapa urusane YouTube sing bayar Gusti Allah sing bayar enggak ya, usah aja melang usah aja geger monetisasi. Iya, ya sampean gawe itu ora suwe, Pak. Mulai corona akhir, gak tahu kepikir, wah kalau corona lagi ya bagaimana? Berarti saya tidak memberikan pengarahan kepada masyarakat. Berarti saya harus bikin channel. Gawe channel, wah. Begitu gratak channel. Bagaimana syaratnya? Itu subscribernya harus 1000. Oke, gampang. Gawe channel YouTube, tap, sebar dongol Facebook, blarat seminggu wis oleh 1000. Subscriber gules sing suwe iki jam tayang patang bulu wolu jam telung bulan kajar terus gawe maning judulnya sing awit kupak lep
lepet tantang angin ya. Iya kan, derangakan kabeh kupat ku apa, lepet ku apa, tantang anginku ngapa? Ana Jakang, ana sok dideleng YouTube. Iya, karo donga. Donga apa Jakang? Dongane wong tua bengen, manjinge weru, metune weru, di mek jenggote blok. Donga apa? Dideleng YouTube. Promo ya, ora promo mengupai weru bae. Iya, terus bahkan deleng ya jeng delenge bae ana abang-abang cilik subscribe. Oh, nah, subscribe, subscribe. Bakal jare Kang Ujang masuk beker. Ya. Nah, yo. Sekarang GGNU sudah mulai melejit. YouTube bisa menguasai. Buya Syakur Yasin sekali tayang di atas 100.000 sing delenge iki. Ujang Bustami jutaan. Gus Baha akeh maning. Alhamdulillah. Siapa tahu komentar miring aja dilateni komentar kaya konom. Kenapa? Ya itulah suara netizen. Sehebat apapun dirimu akan dicaci maki oleh netizen. Jadi jangan urusin. Kita bakal waca komentar di channel Hasan Wahyudin channel wong kok ini kiai sesat. Kiai karepede jerong ati emang gue pikirin. Ya ora kita marep diarani sesat, arep diarani karepede wek sing penting laris butek-butek temen lah. Ya. Ya ya alhamdulillah sampai bisa tekang suka selamat. Usangel bapak sing dongol kang imam marah mentok langka apa nih kin kosong ya bakal bengi jumat kosong sun kang ya, ya pengen lirin rangki ya yang gue suka selanya bisa ya ya catet tes nggak dimain kerutuk baik dibiak bebek buku nih kin masalah ya bapak ya barang rabi nih kisi esan pisan kau orang. Ini tenang. Ya wis wong wadon karo wong wadon ya wis angel. Kita wong lanang wis karep dengak we, Mas Alem iki. Ya golongan Mas Alem wis karep ndelok ngebay ora, Pak? Wis golongan Andin sing ruwet. Ya iya, ya tapi kan Mas Al kan seorang tipikal laki-laki yang bertanggung jawab. Ya cuman kan ya agak begitulah ngono ya. Iya, hobi juga ora. Ari hobi mamungannya sekedar baca sinopsis doang. Sakane ke wong durung nonton ya kita mubis bro ya sinopsis ngulu sih metune. Mesti bakal nonton ora kena diganggu-ganggu aja. Gawe wedang dewe, gawe kopi dewe. Andin. Ya tapi alhamdulillah. Ya kenapa? Ya itu juga mengurangi maksiat daripada jenguk ngerasani uang. Jadi sekian lah, bahkan jenguk wis laka wong ngerasani uang. Kandani andinmu bengi. Cok titenana. Ya, maksudnya kita ambil nilai positifnya saja. Biasanya ngerasani uang, biasanya ngandakakan uang bareng pun pada nonton andin ganti kandani andin. Kita menjemperakan jendelong kunku. Sengit kita mah. Ya. Iya kok sih Mas Alek kok sih jual mahal banget sih ramau bengi. Ya. Ya, misalkan ada nilai positifnya juga, di samping ada nilai negatifnya. Pasti ada positif, ada negatif. Tapi kita berpikir positif saja. Bisa aja gampang nyala-nyalakan. Wong wadon lagi seneng emkon, wis kari umbar nambah. Kita sing lalai. Kaya gawe kopi dhewe kabeh wirangil sih. Ya, ya memang sing koyo pengen bak urusan banyu wae sing ahline wong wadon. Iya, Nabi Ibrahim sing gulati banyu ku Ibrahime tarabine. Rabi ini kegulat sopa marwa ya kan misalkan wong lanang ditinggal rabi ini ake banyu ya beli dah tiga bia kopi anak gula anak teh anak tapi minta beli ngecel lagi bang warung kopi siji yang beli kiyang sih gak ini. Ya tapi alhamdulillah moga-moga kalian acara dalupun iki kula lan panjenengan sami bisa kebuka alam pikirane, kebuka mata atine, sadar diri kula lan panjenengan sami ya nuju keselamatan saking dalane Allah Subhanahu wa taala, mamba tuntunane Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kula lan panjenengan sami diparingi keselamatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mas sampean arep ngomong terus-terus arepan beli-beli ya kita arepan wisan. Sekalian dong gini Kang Imam ya wis ayo dong. Awas, sejen gini dong. Mau mengaji gini mah dong, bawa dong ana berkate biasane. Ya guyon gini makin panitia guyon kita ke. Ya temenan ya dari bagus ya anu mah.
Ya monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. Surat alladzina lamtu alaihim ghadal maktubi alaihim wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.